Halo. Tunggu bentar ya. Tadi saya ngeblunder saudara-saudara ya, jadinya kayak gini kejadiannya. Wait, kenapa? Oh ya, emang kayak gini ya. Oke, ya selamat datang semuanya ya. Kembali lagi bersama Blue Heaven menemani kalian, dan hari ini kita bakal nulis novel terbaru ya. Mohon maaf jika ada tadi salah-salah setting ya, jadi 360. Ya masih di atas, masih awasi lagi. Aduh, saya error hari ini ya. Ya hari ini kita bakal bikin novel baru ya, tapi kayaknya ini maksa banget ya bikin novel barunya. Aduh, makanya ini novel dia base historical ya, base-nya. Jadi kalau kalian teman-teman sejarah ya, itu bisa itu ya, namanya apa, please sleeping dragon ya. Seharusnya tadi saya mau kasih nama itu the sleeping dragon atau gimana gitu ya, yang lebih enak gitu ya, tapi ya kayak gini lah. Oke, Ochika ya, udah selesai. Wake up please sleeping dragon. Nemuru no ryu okite kudasai kana, kalau bahasa Jepang ya. Jadi gampang banget, ini yang paling simple mungkin ya. Tadinya kalau nggak kita anggap Mr. Demon Presiden pakai judul aslinya ya, bakal apa namanya, bakal kayak gitulah. Bentar ya. Oh, pantesan. Ya, hari ini hari Sabtu ya, saya banyak aktivitas juga, jadinya semoga aja saya bisa buat ngerjain ini ya. Wake up please sleeping dragon. Mungkin udah ada yang tahu sleeping dragon maksudnya apa, karena ini menautkan pada sejarah China ya, of course ya, karena saya suka sekali dengan Three Kingdoms. Kayak tiga negara ya, Shu, Wei, Wu. Saya paling suka Wei. Karena wajahnya biru, udah selesai, no comment. Waifu saya itu sekarang Xin Xianying. Dulu Guan Yinping. Dulu Guan Yinping. Jadi kita bakal bahas Sleeping Dragon alias Sugi Liang. Konsepnya simple ya. Dan ini karena dia ngikutin plot dari sejarah, jadi nggak banyak hal yang bisa ditwist ya. Walaupun saya bakal nge-twist juga ya. Jadi ini gimana ya, ceritanya time travel, someone who time travel ya. Terus dia yang jadi Sugi Liang di masa itu. Jadi seseorang dari masa depan ya, dia nggak tahu kenapa ya. Penyebabnya sih kalau saya mau taruh mungkin gara-gara gejala astronomis, karena Sugi Liang juga meninggalnya karena kalau di game Dynasty Warrior udah sangat apa namanya, sangat otentik lah apalah, pokoknya ya udah trademarknya pastinya ada bintang jatuh, abis itu Sugi Liang menghilang dari mana gitu, dari battle itu Wuzhang Point ya. Nah kalau perjalanan Sugi Liang sendiri, kita tahu dia itu dari Egg Gates ya, terus Changban. Dari Changban dia ke itu tempat Pang Tong mati, apa lupa lagi ibu kotanya, dari Chengdu. Habis itu kita pergi aja ke Nanman dan Northern Expand ini ada banyak ya. Jadi ada Tianshui, ada apa lagi ya, Tianshui, Chencang, sama paling terakhir tentunya ada Wuzhang Plain. Jadi ini bisa 10 chapter sih. Kita ngebahas ini satu-satu tentunya ya. Banyak battle juga yang lainnya, tapi palingan itu aja sih ya. Jadi sebelum kesini semua kita harus ceritain bagaimana tokoh utama kita yang bakal jadi Wuzhang Plain
eh Wuzhang Blade, sorry, yang bakal jadi Zugil, yang dia time travelnya kenapa, terus keadaan dia pertama kali time travel sama gimana. Zugil yang itu dia tempat tinggalnya agak tersembunyi, jadi itu membuat mempermudah penulisan cerita. Tapi ada satu hal yang belum saya cari, yaitu bapaknya Zugil yang Zugeke kalau nggak salah. Zugeke, eh bukan, Zugil yang father. Zugil yang ada di Fat Girl, Zugegui. Nah ya, dia nggak ada apa. Wang Chengyan itu bapaknya Ye Ying masuk ya. Tunggu ya. Di sini Zugil yang lahir pada 22 berapa nih? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Nah dia died ini 54 kalau di Wikipedia, which means 180. Nah, oh nggak ada. 181. Jadi dia nggak terlalu tua. Dia nggak terlalu tua pas mati. Pas mati itu dia nggak terlalu tua. Ya, dia in office dari Liu Bei itu dia 208. Kalian bisa lihat nggak ya? Nggak bisa ya? Tunggu. Gimana ya? Sekarang kelihatan nggak? Nggak kelihatan dong. Ah, pokoknya di Wikipedianya di itu ya, ini dia lahir 181 ya, jadi dia tergolong muda sih, matinya 54, belum kakek-kakek banget kayak yang di itu ya, di itu. Oh ini ada ini ngomongnya apa nih? Zhuge Liang. Iya, tahu. Ampun. Ya Zhuge Liang. Bapaknya nggak diketahui ya. 881 ya, berarti dia pas 2008 itu umurnya 2008 sorry, 208 dia umurnya berapa? 208 dikurang 181. Masih 20-an tahun dia pas diangkat jadi apa military advisor general ya di bawah Liu Bei ya, serving with Pang Tong. Pang Tong beda umurnya cuma 2 tahun lebih tua ya. Pang Tong 214 itu Chengdu sepertinya ya. Ya Changban kapan ya, saya lupa. Nah ini benar ya. Ya udah. Dua puluh tujuh tahun baru dia jadi military advisor-nya Liu Bei. Jadi nggak terlalu tua banget ya Zhuge Liang ini. Langsung aja kita bablas. Kok di sini sih ke bawah. Ya, ini biar aja lah di atas. Zhuge Liang ya. Zhuge Liang kayak kakek-kakek kalau dulu kita lihatnya. Gimana ya? Memikirkan kata pertama yang harus saya tulis. Nah, kita pakai ini aja kali ya. Narasi sing solo. Orang pertama langsung aja ya. Jika kamu bisa kembali ke masa lalu, apa yang akan kamu lakukan? Ya. Kalau aku pasti akan mengubah sejarah. Tidak, bukan sejarah yang besar dari zaman tertentu. Tunggu ya, saya kebiasaan zaman pakai J, Z.
yang ku butuhkan hanyalah ini kayak ada bau-bau Kaguya juga sih nanti kayaknya. bukan sejarah yang besar dari zaman tertentu, tapi yang ku ini titik ya, yang ku butuhkan hanyalah istriku tercinta Luna. Kapan ya teknologi mesin waktu, kita harus pikir 2081 2281 Tugel yang 181 ya, 2281 AD. Ini gak bisa di bold ya? Oh bisa. Ini kita pakai italic aja biar keren. Gak mau. Oh kenapa? Aduh, kontrol I harusnya bisa. Masa harus satu paragraf terakhir? Please fix it. Siang Tomatsu Haruka, welcome to my stream. Ya, ini buat yang suka sejarah nih. Sugiliang ya. Di saat dunia sudah mengenal teknologi, di saat dunia sudah mengenal teknologi tingkatan lanjut, di mana teori kuantum sudah menjadi makanan pokok anak remaja. Kok sepi bro? Ya makanya ramein dong. Ya. Di saat dunia sudah mengenal teknologi tingkatan lanjut, di mana teori kuantum sudah menjadi makanan pokok anak remaja, seorang pemuda tersebut saja namanya Kong Ming. Habis jugelnya kan namanya Kong Ming kan ya. Di saat ini kayaknya masih rada gimana gitu buat pembukanya ya. Di saat dunia sudah mengenal teknologi tingkatan lanjut, di mana teori kuantum sudah menjadi makanan pokok anak remaja, seorang pemuda kita sebut saja namanya Kong Ming adalah pengangguran tingkatan tingkatan pengangguran tingkatan apa ya? Adalah pengangguran akut yang dia malas sih, kata karakter utama kita itu suka tidur ya, namanya juga Sleeping Dragon ya. Kita seorang pengangguran akut yang suka malasan di rumah, di kamarnya sendiri. Ya rupanya seorang tapi dia mantan istri ya, baru patah hatinya kayaknya. Pembawaannya mau dibikin down gitu agrada gimana gitu ya. Di saat dunia sudah mengenal teknologi tingkatan lanjut, jadi kita diajarin sejarah, habis itu futuristik, habis itu kayak gini. Ini dalam hampir dalam satu paragraf yang berdekatan ya,
Ya rupanya seorang duda yang baru patah hatinya. Atau enggak gini aja deh, jangan istriku, kekasihku. Jadi lebih logik ya, belum kawin jadinya baru pacaran ya. Yang baru patah hatinya ditinggal pergi oleh kekasihnya yang telah lama mati. Namanya kita sebut saja Luna Kaori. Kaori Luna, Maizono, apa ya? Shigatsu wa Kimi no Uso. Namanya apa ya? Lupa ya Kaori, nama lengkapnya saya lupa. Ya, ia rupanya seorang duda ya, seorang jadi ini enggak bisa ya. Duda enggak bisa. Ya. Tunggu, saya baca ulang dulu ya. Supaya opening itu penting. Opening itu penting supaya orang ketika baca novel kita itu mereka bisa langsung tek gitu, nyangkut ya, connect. Jadi ini bakal saya remake dulu bentar ya kalau kurang. Di saat dunia sudah mengenal teknologi tingkatan lanjut di mana teori kuantum sudah menjadi makanan pokok anak remaja, seorang pemuda kita sebut namanya saja namanya Kong Ming adalah pengangguran angkut yang suka malas-malasan di kamarnya sendiri. Ia baru patah hatinya ditinggal pergi. Apa ya? Jangan. Iya. Sebenarnya adalah pemuda yang cerdas. Namun karena ya dia pinter tapi males, jadi deskripsinya gimana ya, di sini kayaknya harus langsung diceplok gitu atau pelan-pelan digoreng istilahnya. Dia sebenarnya adalah pemuda yang cerdas, namun karena tadi malam saya baru nonton Spider-Man btw. Spider-Man itu kan pinter ya aslinya ya. Yang kedua kalau nggak salah itu yang Gwen mati. Nah itu pacarnya pinter tuh. Nah saya mau bikin kayak gitu ceritanya. Pas banget gitu nonton Spider-Man langsung kasih inspirasi. Nah tapi ini kata-katanya harus dipikirin baik-baik ya. Ya sebenarnya adalah pemuda yang cerdas, namun karena tidak apa namanya. Jangan deh. Kong Ming sebenarnya adalah pemuda yang cerdas. Cerdas lagi. Nah, ini bisa sih. Ini lebih enak. Cocok. Kong Ming sebenarnya adalah pemuda yang cerdas. Alasan dari kemalasannya itu berpikirlah Blue Heaven, ini kata-katanya kayak gimana, skripnya udah ada sebenarnya ya. Di saat dunia mengenal teknologi tingkatan lanjut di mana teori kuantum sudah menjadi makanan pokok anak remaja, seorang pemuda kita sebut saja namanya Kong Ming adalah pengarahan anggota yang suka malas-malasan di kamarnya sendiri. Kong Ming sebenarnya pemuda yang cerdas. Namun, kemalasan membuat dirinya ya bahkan meraih gelar Olimpiade Sains internasional di tingkat sekolah menengah, di tingkat
Olimpiade Sains Internasional di bidang apa ya enaknya? Fisika sih lebih enak ya, di bidang fisika. Kong Ming sebenarnya adalah pemuda yang cerdas. Ia bahkan meraih gelar Olimpiade Sains Internasional di bidang fisika saat dirinya berumur 14 tahun lah. 14 tahun. And then sebelumnya ia adalah remaja. Ia adalah kutu buku yang jangan deh. Harus jelasin pinterannya dia dulu, baru kenapa malesnya di next paragraph aja ya. Ia bahkan pada umur 14 tahun sebelumnya, ia saat itu dirinya masih rajinnya belajar beberapa teori. Rajin-rajinnya belajar saat itu dirinya masih rajin-rajinnya belajar. Ini jadi Skyfi juga lama-lama ya. Belajar apa ya? Belajar apa dulu ya? Belajar apa ya? Saat itu dirinya masih rajin rajinnya belajar. Belajar apa ya? Semua mata pelajaran. Kan gak lucu kalau saya tulis kayak gitu. Masih bisa dibilang anak yang rajin. Nilainya tak pernah turun, bahkan nilainya tidak. Saat itu dirinya masih bisa dibilang rajin. Nilainya bahkan nyaris selalu sempurna, sampai ia bertemu dengan pujaan hatinya. Ame agarimo soreano yona Luna, karena istrinya Zugil yang namanya Huang Yueying. Yueying ini Yue kan bulan, jadi saya kasih nama Luna aja. Kong Ming pertama kali bertemu dengan Luna ketika ia sampai di Olimpiade Sains itu gimana sih? Sampai di babak akhir Olimpiade Sains. Kong Ming pertama kali bertemu dengan Luna ketika ia sampai di babak akhir Olimpiade Fisika. Olimpiade Fisika apalah ini ya? Olimpiade Fisika. Sampai di babak akhir Olimpiade. Saya nggak mau ngasal-asalan, jadi Google Olimpiade Sains Internasional. Olimpiade Sains Internasional itu udah ada ya, ISO. The
Fisika, oh ada filosofi juga. Filosofi di olimpiadein. Ini gimana cara nilainya? Bapak Ibu, ada yang tahu ini olimpiade filosofi gimana? Manusia adalah manusia sejak lahir. Good filosofi. Nah, ini ada junior sih. Jadi kita gini aja kali ya, olimpiade sains junior. Ketika dia umur 10 tahun mungkin atau gimana. Nah, ini nih dirancang untuk 4-6 siswa SMA dari setiap negara. Terus juga ada ini apa nih, IJSO SMP ya. SMP IJSO apa nih, IJSO nih, Olimpiade Sains Junior. Oh, naruhodo. Jadi kita pakai ini aja deh. Olimpiade Sains Junior Internasional. Ya, jadi dia pas junior aja ya. Pas umurnya berapa ya? Kalau SMP dia maksimal sampai berapa ya? 12 tahun aja lah ya. Gak usah lama-lama. Ya. Olimpiade Sains Internasional. Kong Ming pertama kali bertemu dengan Luna ketika ia sampai di babak akhir Olimpiade Sains keduanya di bangku SMA. Jadi ini tiap negara ya. Di sini saya nggak ngasih tahu nationality, tapi kayaknya harus ngasih tahu nationality juga. Kong Ming sebenarnya adalah pemuda yang cerdas. Dia bahkan meraih gelar, dia berhasil meraih gelar Olimpiade Sains. Banyak bukan gelar deh. Dia bahkan berhasil menjuarai. Oke, ini lebih jelas ya. Kong Ming pertama kali bertemu dengan Luna ketika ya di Ming kembali diutus untuk diutus oleh negaranya untuk tampil dalam Olimpiade Sains Internasional. Belum tentu saja sebagai anak terbaik, tentu saja sebagai remaja terbaik di negeri, di seluruh negeri, Kong Ming tak bergeming menghadapi kompetisi lomba, menghadapi ini kelamaan sih flashbacknya. Tapi ya wajar lah. Apa harus saya simpen ini juga? Nyalanya bahkan lari selalu bersempurna. Akibatnya Kong Ming merasa apa ya, sombong itu sinonim sombong apa ya, kok saya jadi lupa sih sinonim sombong. Merasa angku akan
kepintarannya, akan kejeniusannya aja lah ya, kejeniusannya. Namun masa emas itu tidak bertahan lama sampai ia bertemu dengan kesedihan hatinya. Nah, kala itu, oh my god, kehapus sudah langsung tidak bisa yang lagi, ya udahlah. Kala itu mana? Mike. Kala itu Kong Ming kembali lagi menjadi utusan negaranya untuk Olimpiade Sains Internasional. Oh, tunggu, saya gini deh. Dari dahulu ya dipersiapkan oleh orang tuanya untuk menjadi anak yang cerdas. Makanya namanya diambil dari tokoh sejarah Tiongkok legendaris Suji Liang. Makanya hasil dari pengajaran yang di, nah, pokoknya saya mau nambahin poin sih di sini. Makanya namanya diambil dari tokoh sejarah Tiongkok legendaris Suji Liang. Hasil didikan orang tuanya tidaklah sia-sia. Nah, ia bahkan ya, bapak emaknya saya nggak usah gali lebih dalam lah. Negara China, ya dong. Lahir di kota mana ya? Tadi si itu Suji Liang lahir di mana ya? Di Yangdu ya, Yinan. Oh. Dia di daerah ini nih, South of Shandong Province. Berarti dia Shandong di mana sih, dekat Shanghai kah? Coba deh, di mana dia? Province in China, coba. Province in China ada nggak? Province in China. Oke. Provinsi di China, nah ini ada nih Shandong.
kanan kan dia harusnya. Nah, ya kan benar kan di dekat HP lagi ya. Berarti ya posisinya di mana ya? Kalau di sini HP sini harus ini kan Chengdu ya kan. Enggak, ini Tibet. Chengdu di daerah sini Sichuan no, kan ada kan. Ini Chengdu. Ini Hebei. Kalau berarti di daerah sini itu Xiliang. Dekat Runan berarti ya ini. Ini perbatasan Wu sama Wei dulu harusnya di daerah dekat Wu dia. Waktu itu masih abu-abu pas zamannya si belum tiga negara daerah-daerah situ. Kala itu Kongming kembali lagi menjadi urusan negara Cina untuk dengan percaya diri Kongming berbekal titel juara Olimpiade Juniornya, Kongming sangat yakin untuk dapat memenangkannya kembali. Tetapi hasil akhir berkata lain. Luna ya siang blue, siang blue lagi siang Ron Carter ya. Tapi hasilnya Luna lah yang berhasil membawa medali emas Olimpiade ke negara kelahirannya. Dikisahkan dalam sejarah China katanya itu Ying itu dia black people. Jadi I guess we put some nerf here, America. Amerika. Sebenarnya saya mau taruh Luna itu jadi Russian, tapi Russian Jin itu mostly white ya, Kauskatik kayak namanya kalau nggak salah rasnya. Jadi ya kayak ginilah. Terus hal itu membuat Kongming patah hati karena untuk pertama kalinya ada seseorang yang bisa mengalahkan kejeniusannya. Tidak dapat dibayangkan bagaimana reaksi dari orang tua. Reaksi dari orang tuanya ketika ia pulang lagi. Ketika ia pulang, Kongming yang menangisi kekalahannya di podium mencuri perhatian dari sang juara Luna.
ini kayak storytelling kelas rendahan. Kalau tunggu. Ini 3%-nya terlalu 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 OP dewa ya kan ya. Ya. Kayaknya kita harus butuh bahasanya lebih diperdewasakan gitu ya. Kayak gimana gitu ya. Terkejut ketika diajak bicara oleh Luna, Kong Ming akhirnya bisa menenangkan dirinya. Kurang ya, cocok ya. Aduh, tunggu. Sempat terkejut ketika diajak bicara oleh Luna, Kong Ming akhirnya bisa menenangkan diri. Kayaknya kurang. Akhirnya mau berbicara kapan mereka cukup Luna ternyata cukup fasih berbahasa Mandarin. Membuat percakapan mereka begitu lancar. Tak terasa keduanya menjadi akrab. Tapi waktu harus memisahkan mereka. Masing-masing dari mereka pulang ke negara masing-masing. Gimana sih? Masing-masing dari mereka pulang dari negara masing-masing. Dari mereka pulang ke negaranya. Namun sebelum itu mereka sudah bertukar kontak. Akhirnya harus ada akhirnya. Tak disangka perpisahan itu hanyalah sementara. Luna menjadi murid pindahan ke sekolahnya Kong Ming yang memang notabene-nya salah satu yang terbaik di dunia. Ya, ini cukup simple ya sebenarnya jadinya. Padahal ceritanya itu ya. Where's the wake up please? Sleeping Dragon ya. Kita flashback dulu karena emang alur ceritanya juga mundur sih ini. Tapi wait a minute ya, ini kita sampai di sini dulu.
Enggak juga sih. Saya mau ke toilet dulu sebentar ya. Jadi jangan kemana-mana. Kalian bisa baca cerita ini sementara yang masih kelewatan ya. Contohnya. Oke, udah kembali lagi saya sama Blaheman dan hari kita bakal lanjut ya. Hari ini lagi ya. Nota benenya ada salah satu hubungan mereka akhirnya bisa berlanjut bahkan hingga tingkatan tadi sangka Luna adalah murid pindahan, menjadi murid pindahan ke sekolahnya Koming yang memang notabenenya dasar. Dari sinilah mereka bisa lebih akrab lagi, bahkan muncul benih di antara mereka. Di antara mereka apa ya, diketahui Luna sebenarnya lebih menyukai astronomi ketimbang fisika. Nah, hal itu membuat Kongming terkejut karena dirinya dikalahkan di bidang favoritnya sendiri. Namun setelah mengetahui betapa cintanya Luna terhadap astronomi, Kongming dapat belajar belajar apa ya? Belajar banyak dari pengetahuan yang dibagikan Luna. Ini Kongwingnya belum jadi pemalas ya. Hubungan mereka berlanjut hingga masa kuliah, hingga masa kok ini naik turun sih, kenapa ya ampun.
dia. Hingga kuliah gimana ya? Hari ini kok saya blank banget ya. Mungkin gara-gara ada banyak acara ya. Tapi Luna sebenarnya lebih mencintai astronomi ketimbang fisika. Dia pun paling terkejut karena dirinya dikalahkan di bidang favoritnya sendiri. Namun setelah mengetahui betapa cintanya Luna terhadap astronomi, Koming dapat belajar banyak dari pengetahuan bagian Luna. Hingga masa perkuliahan, Koming memilih jurusan kuliah kampus dan jurusan yang sama dengan Luna, yaitu astronomi. Duh, bucin ya. Jadi gimana ya? Mereka berlanjut hingga masa perkuliahan. Koming memilih kampus dan jurusan yang sama dengan Luna, yaitu astronomi. Harus di itu gak ya? Mereka pun sudah resmi menjalin hubungan dan tidak ada yang banyak protes. Kedua makhluk genius ini. Nah, ya. No kan? Kenapa ini? Kenapa? Kenapa tiba-tiba nge-scroll lagi? Ya, saya simpen dulu deh. Takut kenapa-napa. Thumbnail dulu ya. Thumbnailnya Sleeping Dragon ya, Sleeping Dragon. Sleeping Dragon. Oh, chapter 1 jangan lupa tulis dong. Chapter 1 abadi, tetapi nasib berkata lain. Sebuah insiden terjadi ketika saat cobaan peluncuran roket yang ya, jadi ini kan saya pakai 2181 after divide. Nah, pokoknya di situ kalau kalian mau ke luar angkasa itu udah gampang. Itu yang bikin bedain sama zaman sekarang ya, saat peluncuran roket yang membawa rombongan Luna ke stasiun luar angkasa. Pada zaman itu adalah hal yang lazim untuk berpergian ke luar angkasa. Untuk
pergi melakukan eksperimen di luar angkasa. Pergi melakukan eksperimen ke luar angkasa. Terus roket Luna gagal meluncur dan dan membuat dan gagal menembus roket Luna gagal menembus atmosfer bumi dan meledak seketika. Boom, ame agarimo soranoyon. Roket Luna gagal menembus atmosfer dan meledak seketika di atas awan. Hal itu membuat hati Kong Ming hancur. Terlebih kecelakaan roket merupakan hal yang sudah lama tidak terjadi sejak 100 tahun terakhir. Ya, future-nya dapat, historinya dapat. Ya, ini adalah novel yang sangat tepat untuk perjalanan waktu. Ame agak komen nih. Setelah itu, Kong Ming menjadi dirinya yang sekarang. Tidak malas-malasan dan tidak produktif, bahkan orang tuanya sudah mengusirnya. Bahkan orang tuanya sudah mengusirnya dari rumah. Ini Kong Ming tinggal di di sebuah rumah kecil sewaannya sendiri. Rumah kecil yang dibelinya dari sisa tabungan pendidikannya. Andai saja aku bisa memutar waktu. Mengapa belum ada mesin waktu di zaman ini? Luna wangi-wangi. Yang
jangan deh, jangan sampai ngusir, tapi ya saya pingin dia diusir sih. Jadi dia ada pengalaman untuk tinggal sendirian ya, tinggal mandiri. Saya kok lama mikir. Aku masih belum bisa merelakanmu, biarlahku. lupa. Kong Ming memandangi jendela dari rumah kecilnya itu. Dia melihat langit pada malam itu begitu cerah. Pikirannya sudah sangat pikirannya sudah di bawah rembulan terlihat pohon apa ya? Pohon pinus setinggi mana sih? Kok saya kepikiran terus sih pohon pinus? Pohon pinus. Oh, cukup tinggi ya. Tapi dia tidak berbatang. Tidak bercabang. Jadi kalau dinaikin kayaknya nggak bisa. Ya. Di bawah rembulan terlihat pohon mangga yang dikotil kalau bisa sih. Pinus kayaknya juga dikotil deh. Karena dia berkambium kayaknya. Kong Ming memandangi jendela dari rumah kecilnya itu. Dia melihat langit pada malam itu begitu cerah. Oh, jangan. Terlalu itu ya. Langit pada malam itu begitu cerah. Dirinya kembali lagi teringat Luna setiap ingatannya kembali kembali lagi teringat ucapan Luna mengenai bulan, bintang, dan seluruh jagat raya. Ini udah bener sih plotnya ya, tapi kata-katanya itu yang saya rada ngeh gimana gitu ya. Langit pada malam itu begitu cerah, dirinya kembali lagi teringat ucapan Luna mengenai bulan, bintang, dan seluruh jagat raya. Begitu indah bukan?
ketika aku tua nanti, nah, komet yang biasa jadi rumor apa ya? Dari tahun 100 dari 2020 ke 2034, 30 tahun. Komet yang 30 tahun sekali muncul setiap 30 tahun sekali. Komet Halley 75 sampai 76 kan ya. Komet yang jangan yang itu, jangan yang 70 tahun. Halley udah terkenal. Jet. Komet Hyakutake, komet Halley Bob. Gila, 72 ribu tahun Hyakutake. Hyakutake setiap 18 bulan sekali Hyakutake. Komet mana lagi? Periode munculnya komet. Jangan Halley doang, aduh. Komet yang pernah terlihat di bumi. Oh, tunggu ya, saya menarik ini liputan 6 ya. Jangan Halley doang dong. Atau enggak komet yang baru aja namanya gimana? Hehe. Komet berekor panjang, komet ekor pendek. Saya enggak butuh ekornya. Oh. Enke. Halley Bob 18, Hyakutake. Terus ada Lulin. Ini 2007, panjang banget ya. Ikea Seki. Periodenya kapan nih? Dan Ikea Seki ini banyak ini ya. Wah, coba deh saya itu dulu. Ikea Seki kayaknya nanda yo. Ikea Seki sampai di itu ya. Bahasa Inggris aja nggak apa-apa. Periodenya kapan dia? Oh, dia udah pecah ya. Sayang banget Ikea Seki udah pecah. Berarti karena jangka panjangnya juga udah cukup panjang ya, jadinya ya udahlah. Komet Lulin coba.
Pamet lulin nggak tahu periodenya kapan ya. Ya udah deh. Saya mesti belajar lagi nih. Soalnya dalam juga ya ini, udah sejarah, futuristik, astronomi ya kan ya. Ada nanti astronominya. Apalagi di Cebi. Cebi saya lupa nulis loh. Cebi lupa nulis. Cebi. Cebi kan itu pentingnya. Ya udah deh, nanti lanjut aja lah. Kapan-kapan. Mesti belajar lagi ternyata saya. Tapi ya ini karena saya pingin ada itu aja sih, ada urusan buat nanti Aries Murder ya. Yang penting ini bakal nyeritain semuanya kok sampai Norton Expand ya. Norton Expand kan seru kan lawan si Mai. Ya, dia ada itu juga, ada itu juga nanti. Lihat ya, word counter kayaknya masih dikit deh. Saya udah research juga, tapi emang ternyata kurang karena banyak ide yang baru kepikiran. 500 doang. Ini mungkin bisa panjang sih, bisa panjang lebih dari seribuan yang biasa saya tulis. Jadi ini kita save aja dulu, save Arnold. Ya, jadi Sleeping Dragon bakal saya lanjut lagi kapan-kapan ya. Maaf ya, walaupun saya bisa lanjutin sampai 2 jam, tapi saya memilih untuk ingin mengerjakan hal yang lain terlebih dahulu ya. Jadi nanti kita lanjut lagi minggu depan, tenang aja, Sleeping Dragon ya. Dan ya, nanti malam ya, jangan lupa ya, ada ini muka saya emang kayak gini kan? Waduh, mantap tulisannya bos, thank you. Udah. Emang tadi lihat, I only one ya. Tapi nanti malam yang penting, soalnya saya nyiapin banget ya itu Aries Murder dan Egg Raider ya. Yeah. Bakal jadi serial baru saya ya. Siapa tahu saya nanti bisa undang teman-teman VTuber lainnya. Tapi saya mau ini siaran baru pertama, saya mau coba undang satu tim saya. Ya. Yeah. Thanks banget ya udah watching ya. Nanti ini bakal diselesain kapan ya? Minggu depan ya. Minggu depan sambil saya riset dulu ya. Kalau kalian mau lihat ya bersabar aja minggu depan, tapi bagian pertamanya udah ditulis ya. Ya, tentang Zugi Liang dari masa depan ya. Alright, thanks for watching and see you next time. Mohon maaf jika ada kesalahan tadi, salah setting video and yeah. Otro sebelum, ciao. Otro.